Hai guys, semoga bersama gue Syekap. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat logo nama singkatan seperti itu. Dan kita menggunakan aplikasi PixelLab terlebih dahulu ya. Untuk tutorial PixArt-nya gue bakalan buat lagi. Oke, jika teman-teman sudah di tampilan ini, teman-teman tinggal ke bagian kotak 2 yang ada di bawah ini. Untuk di bagian warna background-nya itu terserah teman-teman. Tapi sebagai contoh saya akan menggunakan warna gradient, di mana untuk di bagian ini saya akan ubah menjadi warna putih tapi agak kegelapan ya, seperti ini. Dan untuk di bagian yang lagi satunya, teman-teman tinggal pilih di warna putih seperti ini ya, seperti ini. Dan jika menurut teman-teman sudah pas atau sesuai, teman-teman tinggal checklist. Terus untuk new text-nya ini kita akan hapus terlebih dahulu. Teman-teman tinggal pilih ikon tong sampah dan teman-teman tinggal pilih oke. Nah, pertama kita akan membuat bulatan airnya itu. Teman-teman tinggal ke bagian persegi 6 yang ada di tengah-tengah ini. Dan teman-teman pilih di bagian menu shape. Terus teman-teman tinggal ubah shape-nya menjadi lingkaran seperti ini. Untuk di bagian fill color-nya itu teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan warna background-nya. Karena background-nya itu agak sedikit abu-abu, teman-teman juga sedikit abu-abu seperti ini aja. Dan jika menurut teman-teman sudah bagus, teman-teman tinggal checklist. Terus untuk tahap selanjutnya kita akan memberikan efek bayangan. Teman-teman tinggal ke bagian menu shadow. Dan di bagian ini teman-teman tinggal enable. Untuk di bagian blurnya ini teman-teman fullin jadi 25. Dan teman-teman tinggal atur di bagian X-nya ini. Teman-teman atur kurang lebih menjadi 50-an. Terus untuk di bagian warnanya ini teman-teman sedikit transparan seperti ini. Ya kurang lebih menjadi 150-an di atas itu ya. Dan jika menurut teman-teman sudah bagus, teman-teman tinggal checklist. Dan teman-teman tinggal checklist lagi. Untuk shape-nya ini teman-teman tinggal duplikat atau salin. Teman-teman tinggal pilih di bagian copy. Untuk bulatnya ini teman-teman juga tempatkan di tengah-tengah. Caranya itu teman-teman tinggal ke bagian relative position dan teman-teman pilih di bagian tengah-tengah seperti ini. Keduanya itu, dan secara otomatis bakalan shape-nya itu berada di tengah-tengah. Dan jika teman-teman sudah pas atau di tengah-tengah, teman-teman tinggal checklist. Terus teman-teman tinggal ke bagian shadow. Untuk di bagian offset X-nya ini teman-teman tinggal turunin saja kebalikannya, yang artinya menjadi min 50 seperti ini. Terus teman-teman tinggal ubah di bagian warnanya, teman-teman gunakan warna putih. Nah, seperti ini ya. Checklist. Dan jika sudah, teman-teman tinggal checklist. Untuk tahap selanjutnya teman-teman tinggal ke bagian inner shadow seperti ini, enable saja. Untuk di bagian blurnya ini teman-teman biarkan saja. Untuk di bagian offsetnya ini teman-teman tinggal kesampingkan kurang lebih menjadi 60-an atau 70-an. Dan untuk blurnya ternyata teman-teman tinggal perbesar seperti ini ya. Terus untuk di bagian warnanya juga teman-teman sedikit transparan menjadi 50-an atau menjadi 140-an ya. Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist. Nah, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Terus teman-teman tinggal checklist lagi. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan membuat kayak pantulan cahaya gitu. Teman-teman tinggal ke bagian menu draw atau gambar. Teman-teman tinggal aktifkan di bagian fill inside yang ini. Dan teman-teman tinggal gambar seperti ini saja. Terus untuk tahap selanjutnya kita akan memberikan warna. Teman-teman tinggal ke bagian color. Teman-teman tinggal enable saja. Dan teman-teman tinggal pilih di bagian warna putih seperti ini. Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist. Nah, teman-teman tinggal atur posisinya seperti ini ya. Teman-teman tinggal zoom dan teman-teman tinggal perkecil seperti ini. Checklist. Dan untuk di bahan opacity-nya juga teman-teman sedikit turunin biar kelihatan lebih natural. Untuk di bahan opacity-nya teman-teman gunakan sekitaran 50-an. Terus untuk di bahan ini juga teman-teman tinggal duplikat saja. Dan teman-teman tinggal tempatkan di bagian bawah seperti ini ya. Lebih perkecil sedikit. Terus teman-teman tinggal perbesar seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan memberikan efek pantulan yang lainnya. Teman-teman tinggal hidupkan di bagian fill inside yang ini. Dan saya akan tambahkan seperti ini ya. Dan jika sudah, teman-teman tinggal checklist. Kita ke bagian warna juga, enable, gunakan warna putih. Dan teman-teman tinggal atur di bagian opacity-nya menjadi 50-an. Ya, seperti ini. Terus teman-teman tinggal atur posisinya seperti ini.
Oke, kurang lebih untuk pantulan airnya itu bakalan jadi seperti ini ya. Terus teman-teman tinggal tuliskan saja nama logo yang ingin teman-teman gunakan atau singkatan. Teman-teman tinggal ke bagian menu A atau logo A, dan teman-teman tinggal ke bagian menu teks, dan teman-teman tinggal ke bagian edit. Teman-teman tinggal tuliskan saja nama logo yang ingin teman-teman gunakan. Sebagai contoh, saya akan menulis AD saja. Dan jika sudah, teman-teman tinggal selesai dan teman-teman tinggal oke saja. Untuk di bagian warnanya itu, saya akan gunakan warna merah ya, biar kelihatan. Teman-teman tinggal ke bagian menu color. Ya, color. Dan teman-teman tinggal pilih di bagian merah seperti ini. Oke. Untuk di jenis fontnya juga saya akan ganti. Teman-teman tinggal ke bagian menu font. Dan sebagai contoh, saya akan menggunakan jenis font bawaan dari aplikasi PixelLab ini saja. Sebagai contoh, saya akan menggunakan yang simple saja, yang Meme font. Dan jika sudah, teman-teman tinggal oke. Untuk fontnya ini, teman-teman tinggal perbesar. Ya, seperti ini. Terus untuk tahap selanjutnya, teman-teman tinggal ke bagian ini, perspektif. Nah, untuk di bagian bentuknya ini, saya akan sedikit giniin ya, biar kelihatan 3D. Dan jika teman-teman sudah bagus atau pas, teman-teman tinggal checklist. Dan untuk posisinya, teman-teman tinggal atur seperti ini ya. Terus biar kelihatan makin bagus, kita akan memberikan shadow di bagian tulisannya. Teman-teman tinggal ke bagian menu shadow, enable. Untuk di bagian opacity-nya, teman-teman turunin kurang lebih 50-an. Dan teman-teman tinggal atur di bagian yang X seperti ini, biar nggak terlalu jauh seperti ini. Kurang lebih teman-teman atur menjadi 7. Dan jika teman-teman sudah pas atau bagus, teman-teman tinggal checklist. Nah, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini ya. Terus teman-teman tinggal simpan ke galeri dengan cara teman-teman tinggal pilih icon share yang ada di atas. Untuk di bagian dimensionnya, teman-teman gunakan ultra biar hasilnya makin bagus. Dan jika sudah, teman-teman tinggal save to gallery. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa di like, share, dan komen. Kita berjumpa di next time video. Goodbye.